Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Sound System Hajatan, channel seputar audio sound system. Untuk di kesempatan kali ini, admin berada di SMA Negeri 1 Ceper. Di sini kita bertemu SJS Audio Sound System. Ini dalam acara kelas meeting di SMA Negeri 1 Ceper. Kita review dan kita lihat alat-alat dari SJS Audio. Ini bawa spek-spek istimewanya lor dalam acara di SMA Negeri 1 Ceper ini. Kita sepil sama-sama dan kita akan tanya-tanya dulu sama operator dari SJS Audio. Untuk SJS Audio ini untuk alamat dari Karangmojo, Kingkang, Wonosari, Klaten. Di sini sudah ada operator dari SJS. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Oh iya, guys. Ini dengan Mas siapa ini? Legendar. Legendar. Iya. Nah, ini Legendar. Ini operator dari SJS Audio. Iya. Nah, saya mau tanya-tanya sedikit, Mas, tentang SJS Audio ini. Oke. Untuk sudah lama ikut SJS Audio ini, Mas? 25 tahun? Iya. Tenanan ora iki? Tenan. Masih bayi udah di sound system. Jadi. Lah untuk umur dari SJS Audio ini sendiri sudah berapa lama ini? Sudah ya sekitar berapa ya? Lebih nutro. Sekitar 15 tahun. Ya sekitar 10-an tahun, Mas. 10-an tahun. Ini dulunya itu sound hajatan apa sudah sound kelas event ini, Mas? Ya, kelas event bisa, juga bisa. Berarti dari awal itu sudah masuk event ya? Ya, masuk event. Ya gitu. Ya gitu. Udah. Kita soalnya kan dari 2008. 2008 sampai sekarang. Berarti sudah begitu agak lama ya, Mas ya. Sudah lumayan lama. Kali ini kita mau tanya-tanya yang dibawa spek dalam acara ini, Mas. Ke acara ke SMA Negeri 1 Ceper ini. Ini membawa spek berapa ribu ini, Mas? Ini sekitar 15. 15.000. 15.000 membawa berapa mixer ini? Ini 2 mixer. Nah, untuk mixer panggung ini pakai apa? X32. Heeh. Yang FOH-nya Midas. Midas M ya. 32 juga. M32 juga. Untuk box subnya ini membawa berapa box ini? Yang buat sub untuk out itu 8 box, ya. Yang panggung 2 box. 2 box. Berarti 10 box. 10 box ya. Nah, betul. Kalau lenarnya 6. 6 box. 6 box. Kanan kiri 33. Oh iya. Oke, kayaknya ini lagi sibuk. Jadi kita nanti lanjut lagi, Mas. Oke, nanti oke, kapan-kapan siap. Kita lanjut lagi. Oke, siap. Saya akan mau mereview alat-alatnya dulu. Oke. Terima kasih atas waktunya, Mas. Oke, siap. Sudah ditunggu sama Bapak. Iya. Oke, Lur. Ini masih lagi sibuk, Lur. Jadi kita sepil saja, Lur. Soalnya ini saya kira tadi acara sudah selesai, tapi ini masih ada satu acara lagi ternyata. Gak apa-apa, Lur. Untuk mixernya, Lur, ini mixer panggung. Untuk mixer panggung ini SJS Audio bawa Behringer, digital Behringer dari X32. Ini Behringer, Lur. Kemudian untuk powernya, untuk powernya ini ada beberapa power. Ini ada aksesoris untuk manajemen. Ini ada DBX untuk serinya PA. Ini buat panggung. Ini buat panggung ya, Mas ya. Buat panggung. Kemudian ini ada lap gupen. Oh, inilah gupen loh. FP10000i. Ini untuk apa ini? Ini buat monitor. Monitor. Monitor kanan kiri setpil. Oh, setpil monitor. Iya. Untuk RDW-nya ini? Ini buat lenare keluar. Lenare kanan kiri ya? Ya. Dan ini untuk sub. Sub.
Tapi ini digunain satu channel apa dua channel semuanya? Ini digunain semua. Ini main 4 ohm. Oh, main 4 ohm. Ini untuk sub loh. Dan ini juga ada manajemen dari DBX. Untuk share-nya Venus 360 ini. Kemudian di sini ada DBX. Ada RDW. RDW NR 10004 MK 3 4 channel. Kemudian ini juga ada Sound Queen TT 7.2 loh, 2 channel. Ini di sini tadi juga Sound Queen. Ini untuk sub. Ini untuk sub, ini untuk mid. Ini powernya ini. Jadi ini ada 5 power loh. Ada 5 power. Jadi ini untuk setil panggung dan lainnya ini. Ini untuk lenare dan ini untuk sub. Seperti ini alat-alatnya loh. Di sini juga ada wireless dari VA elektronik. Kemudian untuk setil panggung kita sepil loh. Nah ini. Ini lor untuk setil panggung dari SJS Audio. Untuk subnya ini ada dua box subwoofer. Modelnya juga Dynacord. Dan kemudian untuk low-nya ini make Kevlar. Nah ini make Kev. Untuk Kevnya ini serinya coba kita lihat. VSC 215. Nah ini. Jadi 15 in double plus tether. Di sana juga sama, itu juga make cap di sana. Kemudian untuk apa ya? Di sini juga ada, ini ada BP, ada Marshall, tapi ini kayaknya dari sini. Kemudian di sini untuk vokal, di sini ada Yamaha, sana ada Hooper dan di sana ada Yamaha loh. Dan di belakang sini kayaknya Hooper. Ini Hooper kayaknya loh. Nah ini Hooper. Jadi dua Hooper dan dua Yamaha loh. Hooper dua Yamaha. Di sini juga ada beberapa, ada di sana juga ada Marshall juga di sana. Di sini juga ada. Dan untuk FOH-nya di sebelah sini loh. Nah ini penampakan dari FOH dari belakang loh. Coba kita turun ke panggung loh. Nah ini murid-murid dari SMA Negeri 1 Ceper. Nah ini loh untuk FOH dari SJS Audio. Untuk land area-nya bawa ada sebelah sini ada 3 box. Ini RDW Tara 210 ini. 210. Ada 3 box. Dan di sana juga ada 3 box loh. Jadi 3 box. Dari RDW Tara 210. Kemudian untuk apa itu? Untuk subnya. Untuk subnya ini per sayap ada 4 box. Nah, ini dari jauh. Nah, ini ada 4 box. Di sana juga ada 4 box loh. Untuk model boxnya ini coba nomor kita. Dua, ini juga tiga. Modelnya box Dynacord loh. Nah, ini. Tiga. Ini Dynacord, di bawahnya ini juga Dynacord. Nah, ini untuk box-nya ini. Ini lumayan panjang. Ya sedeng lah. Nah, ini. Untuk box-nya ini. Tapi untuk suaranya ini luar biasa. Seperti ini. Kemudian di sana juga sama. Di sana juga ada 4 box sub ini. Ini 4 box subwoofer. Ini modelnya juga Dynacord. Modelnya. Jadi untuk box subnya ini dari SJS Audio full Dynacord semuanya loh. Ini. Untuk box subnya ini. Dari FOH dan dari monitor panggung juga sama. Kemudian untuk truknya itu armadanya di sebelah sana. Dan di sini
Midnya juga ada tiga line array dari RDW. Tara 210. 559. 559. Dari SJS Audio. Untuk perkabelan coba kita lihat. Kita lihat yang di sebelah sini saja. Untuk subnya ini mainnya 4 ohm. Ini. Mainnya 4 ohm. Kemudian untuk line array-nya ini perkabelannya coba kita lihat. Ini sudah tidak ada mereknya. Dan untuk box subnya ini juga sama, sudah tidak ada mereknya loh ini. Kemudian untuk setnya ini mainnya 4 ohm, untuk line array-nya juga sama 4 ohm untuk line array-nya. Dan untuk gensetnya ada di sebelah sana, untuk genset. Nah ini genset dari SJS Audio. Untuk gensetnya ini 40 kVA loh. 40 kVA dari SJS Audio. Desainnya warna hijau toska sama abu-abu seperti ini. Dan di sini juga ada nomor kontaknya dari SJS Audio dari Karangmojo, Kingkang Wonosari, Klaten lur. Seperti ini. Kemudian untuk mixer EVOH ada di sebelah sana lor. Nah, ini. Kita spill untuk mixer EVOH nya dari SJS Audio Wonosari Klaten. Nah ini untuk mixer EVOH lor dari SJS Audio. Mixernya mixer Midas M32. Ini dioperatori sama Ella, ini ada operatornya lor. Coba kita tanya-tanya lor. Selamat sore mas. Sore mas. Nah, ini dengan mas siapa ini? Ari. Mas Ari. Ini jadi operator dari SJS Audio ini sudah lama mas? Sudah mas. 5 tahun. 5 tahun? Kurang lebih 5 tahun. Untuk SJS sendiri ini sudah berapa lama ini? Wah, sejak saya kecil sudah ada mas. Oh sudah ada. Dulunya ini, mas. Dulunya itu masih kecil-kecilan apa sudah langsung kelas event? Kecil mas. Kecil. Dari kelas jenangan mas. Kelas jenangan. Ya. Jadi pernah sempat pakai power umbro gitu nggak mas? Nggak. Langsung pabrik. Langsung build up. Iya. Setahu saya gitu. Oh iya. Betul. Jadi untuk SJS ini melangkah ke spek event itu tahun berapa ini? Kurang tahu mas. Oke, okay. Okay, terima kasih mas. Iya mas. Atas waktunya. Tas sepil loh. Nah ini mixernya loh. Tampak dari depan. Midas M32. Suasananya seperti ini loh. Ini suasana di SMA Negeri 1 Ceper, Klaten. Ini murid-murid masih pada jalan-jalan loh ini. Oke, cukup sekian informasi saat ini dari SJS Audio Sound System dari Karangmojo, Kingkang Wonosari, Klaten. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya lor, agar channel Sound System Hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika teman ada salah-salah kata waktu nge-review atau kru dari SJS Audio Sound System dan salah-salah kata, admin wakil mohon maaf sebesar-besarnya loh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sermaya, salam sound system bajatan loh.